Oke teman-teman, hari ini masih ada waktu untuk mancing. Beberapa hari lagi aku mau mudik ke Magetan di kampung halaman. Hari ini masih ada waktu. Coba casting menggunakan lure spoon 6 gram polos. Ini joran aku pakai yang kami kasih sub 622 UL. Reelnya menggunakan reel Anyfish Neolet 800. Ini habis aku betulkan clickernya teman-teman. Kemarin sempat rusak. Oke, saatnya. Semoga ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan apa nih teman-teman? Hey, Citi. Citi, teman-teman. Yes. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Besar, besar. Citi. Mama. Wow. Alhamdulillah, teman-teman. Ses lumayan. Besar teman-teman, alhamdulillah. Kalau di spot sini saya segini termasuk besar ya teman-teman. Oke. Alhamdulillah teman-teman. Oke. Oke, kita cari lagi ya teman-teman.
Kucul fish teman-teman. Aduh, murat marit ya. Aduh, kucul fish teman-teman. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Tenang, kucul fish. Aduh. Aduh, kucul fish. Kucul fish. Aduh. Aduh, mana harus lewatin batu-batu lagi. Aduh. Yes. Yeay. Alhamdulillah kucur fish teman-teman. Size-nya juga lumayan. Wih. Alhamdulillah. Ah, pantesan nggak mocel. Alhamdulillah hook up-nya cukup bagus teman-teman. Ente lihat itu. Lihat teman-teman. Oh. Bagus. Giginya juga tajam. Wes. Beautiful fish. Oke teman-teman, tadi aku lanjut casting di sebelah sini tapi nggak ada sambaran lagi. Alhamdulillah. Aduh, aduh, aduh. Wih, wih. Alhamdulillah dapat ikan GT dan ikan barakuda. Rencana aku mau bawa pulang kampung buat oleh-oleh di rumah. Setauku Ibu belum pernah makan ikan GT ini teman-teman. Jadi aku bekukan, aku packing. Insya Allah aku bawa pulang ke rumah. Lur menggunakan spoon 6 gram. Polos. Joran kami kasih sub 622 UL. Oke, jadi cukup sekian saja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menghibur. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.